بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب تفسير جلالين شيخ جلال الدين السيوطي وشيخ جلال الدين المحلي أن الله يدعو الشام بالرحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظيم بركاتهم دين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخشوهم. فلا تخشوهم maka jangan takut siapa kalian pada mereka alladzina aita khofu maksudnya takut siapa kalian jidalahum akan perdebatan mereka cita lalu makan perdebatan mereka fitawalli di dalam berpaling di dalam menghadap fitawalli di dalam menghadap ilaiha pada kiblat tidak usah resah dengan omongan mereka orang-orang yang mengomentari karena yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan lepas dari komentar orang lain. Jadi tidak ada orang yang selamat dari komentarnya orang lain. La yaslamul insan min thalathah. Manusia itu tidak bisa selamat atau menghindari tiga perkara. Yang pertama, minal maut. Tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian. Semua manusia akan mati. Istilah orang, sepanjang apapun yang namanya malam, pasti akan datang yang namanya fajar. Sepanjang apapun yang namanya umur atau hidup seseorang, pasti suatu saat akan bertemu dengan yang namanya kubur. Jadi ada batasnya. Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari ini. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Yang kedua, la yaslamu minat ta'ab. Tidak bisa menghindari capek. Orang itu kalau hidup pasti capek karena dalam kehidupan ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga manusia itu dipaksa untuk menjalankan kewajiban tersebut. Karenanya manusia itu disebut namanya mukallaf. Kemudian yang ketiga, la yaslamu min kalamin nas. Tidak ada yang bisa selamat dari omongan orang. Orang itu semakin tinggi, semakin banyak prestasinya, semakin sukses hidupnya, semakin akan banyak pula yang tidak suka sehingga menyampaikan atau ngerasani atau berbicara dengan hal-hal yang mengomentari dengan hal-hal yang mungkin menurut orang yang berkomentar itu negatif. Syekh Mutawalli Sha'rawi mengatakan, kalau kamu tidak ada yang dengki kepada dirimu, ketahuilah bahwa engkau adalah manusia gagal, tidak punya prestasi. Sehingga tidak ada orang yang dengki kepadamu. Karena orang yang dengki itu pasti melihat orang yang didengkikan itu adalah orang yang punya nikmat dari Allah. Sehingga di dalam hadis disebutkan kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang dengki, yang tidak suka, yang hasud. Nah, kalau tidak ada yang hasud berarti tidak ada prestasi. Jadi itu suatu kewajaran. Sehingga ini pendidikan buat manusia agar kita ini selalu menjadi orang yang bersabar menghadapi persoalan karena seperti itulah yang namanya kehidupan. Sekarang takut itu hanya cukup kepada satu, wahsyauni dan takutlah kalian kepadaku. Wahsyauni dan takutlah kalian kepadaku. Bimtithali amri dengan menjalankan perintahku. Bimtithali amri dengan menjalankan perintahku. Wali utima dan untuk menyempurnakan siapa aku. Wali utima dan untuk menyempurnakan siapa aku. Atfun bermula li utima itu atof. Atfun bermula li utima itu atof. Ala li alla yakuna atas lafat li alla yakuna. Ala li alla yakuna atas lafat li alla yakuna. Ni'mati akan nikmatku alaikum atas kalian bil hidayati dengan hidayah. Bil hidayati dengan hidayah ila ma'alimi dinikum pada pengetahuan-pengetahuan agama kalian. Ila ma'alimi dinikum pada pengetahuan agama, pengetahuan-pengetahuan agama kalian. Wala'alakum dan mudah-mudahan kalian itu tahtaduna mendapat petunjuk siapa kalian. Ilal haqqi pada kebenaran. Sebenarnya semua yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan nikmatnya Allah untuk manusia, khususnya yang beriman. Termasuk di antaranya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tujuannya adalah wali utimma ni'mati 'alaikum. Orang kalau mengambil sisi positif apa yang datang dari Allah, maka akan menjadi wala'allakum tahtadun.
Kama arsalna, sebagaimana mengutus siapa kami. Kama arsalna, sebagaimana mengutus siapa kami. Muta'alliqun, berkait apa lafat arsalna. Muta'alliqun, berkait apa lafat arsalna. Biutimma, dengan lafat utimma. Ayo, maksudnya itmaman sebagai penyempurnaan. Itmaman sebagai penyempurnaan ka itmamiha, seperti sempurnanya nikmat. Bi itmami ka itmamiha, dengan seperti sempurnanya nikmat. Bi irsalina, dengan mengutus kami. Fikum, di dalam kalian. Bifikum, di dalam kalian. Rasulan, akan rasul. Rasulan, akan rasul. Minkum, dari kalangan kalian. Minkum, dari kalangan kalian. Muhammadan, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, yang membacakan siapa rasul. Assalamualaikum, atas kalian. Ya telu, yang membacakan siapa Rasul. Alaikum, atas kalian. Ayatina, akan ayat-ayat kami. Ayatina, akan ayat-ayat kami. Wal Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan mensucikan. Dan mensucikan siapa rasul akan kalian. Wa yuzakkikum, dan mensucikan siapa rasul akan kalian. Wa yuzakkikum, dan mensucikan siapa rasul akan kalian. Ayu tohiru, maksudnya mensucikan siapa rasulkum akan kalian. Minasyirki, dari kemusyrikan. Jadi hampir semua ayat yang menceritakan tugasnya para rasul, minimal tiga hal ini pasti ada. Yatlu alaikum ayatina, wa yuzakikum, dan wa yu'allimukum. Yu'allimukumnya ada dua, yu'allimukum alkitab dan yu'allimukum al-hikmah. Karena pendidikan itu tidak cukup dengan kitab saja, tapi membutuhkan hikmah. Alkitab, akan kitab, ay Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Wal hikmati, dan wal hikmata, dan hikmah. Ma, rupanya sesuatu, fihi, yang itu di dalam Al-Qur'an. Ma, rupanya sesuatu, fihi, yang ada di dalam Al-Qur'an. Minal ahkami, dari hukum-hukum. Minal ahkami, dari hukum-hukum. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan akan kalian. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan siapa rasul akan kalian. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan siapa rasul akan kalian. Ma, akan sesuatu. Ma, akan sesuatu. Takunu, lam takunu, yang tidak ada siapa kalian. Lam takunu, yang tidak ada siapa kalian itu. Ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Itu ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Fadhkuruni, maka ingatlah siapa kalian akan aku. Fadhkuruni, maka ingatlah oleh kalian akan aku. Bisholati, dengan melaksanakan sholat. Watasbihi, dan bertasbih. Wanahwihi, dan semisalnya tasbih. Adhkurukum, maka akan mengingat siapa aku akan kalian. Adhkurkum, maka ingatlah siapa aku akan kalian. Fadilahnya zikir yang paling utama dan membanggakan adalah diantaranya ayat ini.
Orang yang mau berzikir atau mengingat Allah akan diingat oleh Allah. Bila dikatakan maknahu bermula maknanya al-kurkum. Bila dikatakan maknahu bermula maknanya al-kurkum itu ujazikum. Membalas siapa aku akan kalian. Ujazikum membalas siapa aku akan kalian. Wafil hadis dan itu di dalam hadis anillahi dari Allah. Hadis qudsi maksudnya. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Man bermula orang dzakaroni yang mengingat siapa man akan aku. Man bermula orang dzakaroni yang mengingat siapa man akan aku fi nafsihi di dalam dirinya man. Dzakartuhu maka mengingat siapa aku akan man. Dzakartuhu maka mengingat siapa aku akan man fi nafsi di dalam diri, di dalam zatku. Fi nafsi di dalam zatku. Waman dan bermula orang dzakaroni yang mengingat siapa man akan aku. Dakaroni yang mengingat siapa man akan aku fi malain di dalam kalangan banyak orang. Fi malain di dalam kalangan banyak orang. Dakartuhu maka mengingat siapa aku akan man. Fi malain di dalam kalangan. Khairin yang lebih baik. Khairin yang lebih baik min malaihi dari kalangannya man. Waskuru dan bersyukurlah kalian li kepadaku. Ya, perintah pada Allah untuk bersyukur adalah sesuatu hal yang sangat memberikan pendidikan kepada hambanya. Memberikan pelajaran, memberikan penekanan agar manusia-manusia ini menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk melihat sebenarnya dirinya itu siapa dan yang memberi nikmat itu adalah siapa. Nikmati akan nikmatku bito'ati dengan to'at. Taati dengan taat wala takfuruna dan jangan wala takfuruna dan jangan wala takfuruni dan jangan mengingkari siapa kalian akan aku. Wala takfuruni dan jangan mengingkari siapa kalian akan aku bil maksiati dengan maksiat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلْأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أذكركم واشكروا لي. الله العظيم. نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه وأن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه. وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,